Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bertemu lagi dengan saya di Daycase Aryu nih. Guys, ini dia hasil belanjaan kita kemarin di Kids Station ya. Sampai rumah langsung kita review gitu guys. Waduh, ini kita dapat dua truk tua-tua gitu guys. Yang pertama saya dapat Tracer Hunt gitu. Yang ini tuh, itu logo Tracer Hunt-nya guys. Ini Ford guys ya. Ini tahun 56. Warna-warni gini guys ya. Tracer Hunt-nya ini meriah banget guys. Aduh, kalau Tracer Hunt reguler tapi mobilnya mobil real gitu, saya memang suka sih guys. Tapi kita simpan aja yang itu, kita lebih fokus dulu ke yang Ford tahun 49-nya gitu guys. Yang Ford FE guys. Oke guys, kita bongkar dulu ini ya. Ini dia guys mobilnya. Waduh, mobilnya warna orange guys. Ini detail depannya sih kurang ya, cuman seger gitu aja sih, kayak perpaduan orange sama putih. Terus di peleknya juga warna putih juga, pelek tua. Aduh, asik sih. Cocok nih guys peleknya. Tuh, aduh, warna orange-nya seger banget. Oh, di sini di belakangnya ada tulisan Ford guys, dan ini juga ada lampu remnya. Knalpotnya racing. Terus di sini juga ada garis-garisnya. Iya. Terus ada tulisan juga Hot Wheels Legends guys. Berarti ini mobil benar-benar dibikin, dimodifikasi atau direstorasi sampai ada gitu guys di pameran biasanya ya. Base-nya putih, keren, segar banget. Oke guys, ini dia Ford-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.